Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita sampai pada adab yang ke-5. Bapak Agonia Stein, tafadhal iqra' al-khamis. إذا صرف المحبوبات والمكسرات وضد ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات انتقل إلى بحث المسبوقات مع المطالعات دائما وتحليل ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة ومسائل الدقيقة والفروع الغريبة وحامل مشكلات والفروق بين أحكام متشابهات من جميع أنواع العلوم ولا يستقل بفائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يدبها بل يبادر إلى تأليفها وحفظها وليكن همته في طلب العلم عالية فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكانك به ولا يقنع من إخذ الأنبياء صلوات الله عليهم بيسيره ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها أو يشغله الأمر أمل وتصريحه عنها فإن لا تأثير آفات ولأنه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيرها. طيب. Adab yang kelima adalah ketika seorang penuntut ilmu sudah mulai membaca syarah apa yang dihafal dari matan-matan yang ringkas, maka dia akan baru apa? Mulai untuk kitab yang lebih tinggi derajatnya. Seperti Arba'in, Arba'in sudah selesai baca Tulukuluk, Umdatul Ahkam, baru Sahih Bukhari. Demikian juga masalah Akidah, Usul Salasa, Qawaidul Arba, ya, Usul Sita, baru kitab Tauhid, baru apa? Kasus Subhat, terus apa? Akidah Wasithiyah, Akidah Tauhidiyah. Jadi ada urutannya, Ikhwan. Jadi membaca kitab itu ada urutannya. Yang mana tertib ini akan bisa menjadikan apa? Ilmu itu kokoh, taksil. Barang siapa yang enggak bertahap dalam mempelajari suatu kitab, suatu cabang ilmu, maka apa? Ilmunya enggak kokoh. Seperti seseorang menaiki tangga, itu apa? Harus tangga per tangga, dan tangga ini biar enggak jatuh. Maka apa? Pijakan awal tangga yang pertama harus kuat. Sebelum melangkah ke tangga yang kedua, biar enggak tergelincir, enggak jatuh, harus kuat pijakan yang bawahnya. Jadi harus mungkin terlebih dahulu sebelum naik. Terlebih lagi apa? Kalau loncat, baru tangga pertama, kamu loncat tangga kelima, kira-kira apa? Jantung. Tadarus, ikhwah. Bertahap dalam apa? Menuntut ilmu. Terus di sini ada poin yang penting. Kata beliau, waltakun himmatuhu fi thalabil ilmi. Hendaknya seorang penuntut ilmu memiliki himmah aliyah, cita-cita dan semangat yang tinggi.
Jangan mencukupkan dengan ilmu yang sedikit, padahal dia mampu mendapatkan ilmu yang melimpah. Kalau dia mampu mempelajari banyak cabang ilmu, mengapa tidak? Dia memiliki waktu yang banyak, mengapa tidak? Maka dia tidak merasa cukup, tidak merasa puas dengan apa? Warisan para nabi alaihi salatu wassalam, ya, tidak merasa cukup dengan yang sedikit. Bahkan apa ikhwah? Bahkan dia semangat dan tidak disibukkan dengan angan-angan kosong atau menunda-nunda. Karena penyakit termasuk rintangan hambatan seorang penuntut ilmu adalah apa? Taswih, menunda-nunda. Nanti saja bacanya, nanti saja menghafalnya. Karena apa ikhwan? Karena kalau kita dapatkan sekarang, kita hafal sekarang, kita baca sekarang, maka untuk waktu berikutnya apa? Kita bisa mendapatkan yang lain, bisa membaca yang lainnya. Jadi apa? Tidak menunda-nunda. Taib. Terus wayak tanim waqta farahi. Wayak tanim waqta farahi wa nasyahi wa zamana wa zamana afiyatihi wa sarakha sabarihi wa nabaha khatirihi wa killata sawabihi qabla awal Turas. Fa ila ru'asta fala sabila ila tafakkuhi. Baik. Ila mana? Wa yaktani waqta faraghihi. Maka sikap tidak menunda ini mengharuskan seseorang untuk memanfaatkan waktu luangnya. Kalau ada waktu senggang, jangan ditunda untuk membaca suatu kitab. Jangan ditunda untuk mendengarkan muhadharah kajian seorang ulama, masyayikh. Memanfaatkan mumpung masih semangat. Ya, mumpung masih sehat. Mumpung masih muda. Ya, mumpung masih harap, masih cemerlang, masih jernih pikirannya dan sedikit kesibukannya. Kesibukan masih sedikit, dimaksimalkan sebelum datangnya batalah rasa malas dan sebelum apa datangnya hambatan rintangan ketika kita jadi seorang pemimpin. Makanya Umar mengatakan tafaqahu qabla an tusawwadu. Umar mengatakan belajarlah ilmu agama sebelum kalian dijadikan pemimpin. Imam Syafi'i juga mengatakan tafaqqah qabla an tur'as. Belajarlah, menuntut ilmulah sebelum apa? Kamu jadikan pemimpin. Mengapa ikhwan? Fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Karena kalau sudah jadi pemimpin, jadi pengurus pondok, ya, jadi mudir atau jadi bos perusahaan, itu kan banyak umur ijariah ya, banyak urusan kantor. Maka apa ikhwan? Tidak ada waktu untuk belajar kalau sudah jadi pemimpin. Waktunya sibuk ngurusi orang banyak. Benar enggak? Iya. Terus waliyahdar. Waliyahdar min nadhari nafsihi waliyahdar min nadhari nafsihi bi'ainin jamali wal istighna'i an masayikhi fa'inna dhalika a'ainu jahli wa killatu ma'rifati wa ma yafutu akhtar mimma hasolahu wa qad taqad dama qawlu Sa'id bin Jubair la yazal rujru aliman ma ta'allama. Iya. Terus fa'intaruka ta'lima ta'alluma
wabana anna hukala istighna aswa ajahli ma'ibu. Baik. Tanbih dari beliau, waliyahdar, hati-hati, jangan sampai melihat dirinya bi'ain yang jamal, merasa dirinya sudah bagus, sudah cukup, enggak butuh lagi kepada masyaihnya. Karena ini adalah ainul jahli, hakikat kebodohan. Waqinatul ma'rifah, bukti dia itu belum berilmu. Padahal apa yang luput darinya itu lebih banyak dari apa yang dia peroleh. Telah berlalu perkataan Sa'id bin Jubair mengatakan, senantiasa seseorang itu dikatakan alim selama ia selalu belajar. Kalau orang berhenti belajar berarti apa? Dia bukan alim. Fa'idha taruka ta'alluman, maka barang siapa yang meninggalkan belajar, sudah merasa ilmunya banyak, enggak belajar lagi, sudah mulai malas menghadiri majelis ilmu, dia menyangka sudah apa? Merasa cukup. Maka itu lebih buruk daripada kebodohan. Aswa'an jahli mayakunu. Ini ikhwan. Baik. Masih? Wa idza samarat ahliyatuhu wa dhaharat fadilatuhu wa marra ala akthari kutubil fanni aw al mashhurati minha bahtan muraja'ati wa mutala'ati istaghala bi tasnifi wa bin nadari fi madarijil ulama'i salikan tariqal insafi fi ma yahu lahu minal akhlak khilafi minal khilafi kama taqaddama fi adabul alim. Baik. Jika kemampuan seorang thalib sudah meningkat, ya, sudah meningkat, maka apa ikhwah? Maka dia mulai membaca madzhab, ya, pendapat-pendapat para ulama. Jadi kalau sudah meningkat, sudah mulai mampu naik ke level berikutnya. Ini inti paragraf ini. Baik. Baik. Aladiyah kerabat jahu, nusrek kalian. Mas Ari, sudah enggak capek lagi? Baik, ikhra, Mas Ari. Kemudian bisa selesai ya hari ini. Asalid, anjal gana halak, halak kata syaitini fitat binti wa ikhra'i bal wa jamini majalisihi ina angkana fa inna hula yazidu illa khairan wa tahsinan wa adaban wa tahdilan. Kama qala Aliyun radhiyallahu anhu fi haditsil mutaqaddimi fi haditsil mutaqaddimi wa la tashba min tuli sahbatihi fa inna ma huwa kan nahlati tantali rumata yasqutu alayka min asyai'un wa yastahidu ala muwazatatihi fi khidmatihi wal musari'ati ilaiha fa inna dhalika yaksibuhu syarafan wa taqdiman. Baik, ikhwan. Termasuk adab penuntut ilmu adalah senantiasa terus-menerus menghadiri halaqah syekhnya tadris, pengajaran atau pembacaan. Bahkan seluruh majelisnya jika memungkinkan. Karena menghadiri majelis ilmu ikhwah tidaklah menambah kecuali kebaikan. Tidaklah menambah kecuali apa? Semakin bagus adabnya. Sebagaimana perkataan Aniyah, la tasba min tuli sumbatihi, jangan merasa puas, merasa cukup dengan apa? Mulazamah dengan seorang syekh. Karena seperti apa? Nahlah. Pohon kurma yang ditunggu kapan akan apa? Jatuh padanya sesuatu. Bahkan bersungguh-sungguh muwadhoba, continue terus-menerus berkhidmat kepada syekhnya, berlomba-lomba. Karena hal itu akan menambah kemuliaan. Wasil. Wala yaktasiru bil halaqati ala sima'i dasi faqat
amkanahu fa inna dhalika alamatul fasuli minnati wa adamul falahi wa budbud tanabbuhi fa ya'tani bisairi durusil masyruhati dhabtan wa ta'ifan wa naqlan wa in ihtamala nihmu dhalika wa yusyariku ashabaha hatta ka'anna kulla dhatin minha lahu wa li umri anna al-amra kadhalika lil harisi fa in ajza andabti jami'iha ihtana bil ahami fal ahami minha. Baik, Ikhwan. Termasuk adab menuntut ilmu adalah tidak pilih-pilih pelajaran. Hanya menghadiri pelajaran yang ia sukai. Ini bukan sifat penuntut ilmu yang sejati. Hanya milih pelajaran yang ia sukai. Ini menunjukkan apa? Kusurul himmah, rendahnya himmah, rendahnya semangat, dan alamat tidak berhasil dalam menuntut ilmu. Bahkan kata beliau, perhatian dengan seluruh pelajarannya disyarah dengan syekh secara dhabit, secara taklik, ya, jika apa? Jika dia mampu secara pikiran, secara kekuatan, pemahaman, sesuai dengan apa? Kemampuan. Jadi yang semangat untuk ilmu itu tidak pilih-pilih pelajaran yang hanya ia sukai untuk dihadiri. Terus, wayan bagi? Wayan bagi anjatada kalau bahwa di rumah di sisi mawa faafih minal bawa ini wabawa ini wabawa ini wabawa ini dari wajib itu cara masyhifi di nabi nahum bain nabil mudakar tingkat an aliman wajib bagi mudakar atau bina dika injil dia minat disi pada kata mukti anhanim pada syarat kata kawat tiruhum wajudu juga di mas masa mihuhu an abahim tumma yatada karunahu bila bil awal. Baik. Adab seorang penuntut ilmu adalah yatadakar murojaah apa yang ia peroleh dari gurunya berupa fawaid, dhawabit, kaidah, ya, dan mengulang-ulang penjelasan syekh. Karena dalam mengulang-ulang pelajaran itu manfaatnya besar. Dan selayaknya kalau mudhakarah mengulang pelajaran itu kapan waktunya? Ketika al-qiyam minal majlis qabla tafarqi athani. Setelah bangun selesai majlisnya, segera dimurojaah. Sebelum pikiran ini terpecah, tercerai-berai, ya, sebelum apa? Lupa apa yang telah dijelaskan oleh syekh tadi. Ini metode murojaah, ya, Pak. Kalau murojaah jangan ditunda. Pelajaran hari ini, siang hari tadi yang telah dijelaskan, malam hari segera dimurojaah. Mumpung masih hangat, ya, kayak apa, telo goreng gitu, ya, masih hangat. Jangan ditunda murojaah. Ustaz, murojaahnya nanti saja. Kapan? Ketika mau ulangan. Nanti tak wayangan SKS gitu, ya. Wayangan kan, ya, wayangan itu kan semalam suntuk. Qala al-Khatib. Masih? Qala al-Khatib. Wa afdalul mudzakaratin mudzakaratul laili wa kana jama'atun minas salati yabda'una bil mudzakarati minal isya'i fa rubbama lam yaqumu hatta yasma'u adzan subuh. Tayyib. Al-Khatib al-Baghdadi inwa. Ya. Pernah memberikan sebuah penjelasan. Kata beliau, waktu yang paling baik untuk mudzakarah adalah malam hari. Malam hari sunyi, senyap sepi. Makanya apa? Pelajaran yang kita dapatkan siang hari segera dimurojaah malam harinya. Dan jamaah minas salaf mengulang mudzakarah, ya,
dari waktu isya, setelah isya mulai mudhakarah, murojaah, dan tidak bangkit, tidak selesai hatta yasma'u adzan subuh. Sebagian mereka mudhakarah itu apa? Dari setelah isya sampai adzan subuh. Kita lihat bagaimana Imam Bukhari ketika belajar bagaimana? Ya, Fadzal. Bagaimana Imam belajar Imam Bukhari? Beliau belajar itu apa? Sampai bangun berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan Imam Nawawi ikhwan, sebagian ulama itu apa? Tidur dalam keadaan duduk selama apa? Puluhan tahun. Sampai meninggal mungkin. Duduk, ya kalau kita kan belajar ya, seperti teman-teman sekarang ini kalau apa sering ketiduran kan kalau belajar. Tapi ya itu, bangunnya subuh, enggak beda dengan Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari tidur sebentar, bangun lagi gitu, para ulama. Kalau kita enggak ketiduran sebentar, bangun subuh. Habis ya. Kita lihat bagaimana senangannya Al-Khatib Al-Baghdadi. Terus Fahim kamya jadi talibu man yudhagi ruhu Zakara nafsahu binafsi Wa karara ma'na ma'ani ahu wa nafsahu ala kalbihi Biyuhalli fadhanika ala khadirihi Fa'inna tikbar al-ma'na ala kalbi Ka tikbar al-lafri ala lisani sawa'un bisawa'in Wa kala adibliha an yaktasiru ala bikri wa ta'akuli Fihak dari syaiti khasatan kumayat rukuhu wa yakuhu wa layu awidu. Tayyip. Ini penting sekali ikhwah. Kata beliau, jika seorang penuntut ilmu tidak mendapatkan teman yang untuk diajak murojaah bareng, untuk mudhakarah bareng enggak ada, maka apa? Ya murojaah sendiri. Dan mengulang-ulang makna penjelasan yang telah didengar dari syekh. Karena mengulang makna dalam hati, mengulang-ulang pemahaman dalam hati, itu seperti mengulang-ulang lafaz dengan lisan. Kalau lafaz itu diulang-ulang dengan lisan, hafal, akan hafal. Demikian juga makna penjelasan kalau diulang-ulang akan kokoh dalam hati. Pemahaman ini akan melekat dalam hati. Bahkan beliau mengatakan waqalla ayyuflih, tidak akan sukses, tidak akan berhasil seorang penuntut ilmu apabila mencukupkan, ya, mencukupkan memikirkan, menghafalkan, memahami hanya ketika di kelas saja. Ketika ada syekh kemudian dia meninggalkan, tidak memurojaah, tidak mengulanginya setelah majelis selesai. Jadi intan dari beliau, gimana penuntut ilmu itu mau sukses kalau enggak mau murojaah? Gimana mau berhasil kalau murojaahnya cuma ketika mau ujian? Karena murojaah ketika ujian apa ewa? Enggak melekat. Ya melekatnya di kertas ujian apa? Ya kan melekatnya di kertas ujian. Setelah itu keluar kelas hilang. Betul enggak? Beda dengan murojaah itu apa? Setiap hari setiap tahunnya murojaah, ilmunya lebih rosih, lebih kuat daripada yang murojaah hanya ketika ujian. Jadi metode murojaah ewah mumpung masih hangat ya ketika malam harinya, jangan ditunda murojaah. Ya, Fasil, sekarang As-Sabi. As-Sabi, idza hadara majlis syaikhi sallama 'ala al-hadirina bi sawtin yasma'u jami'uhu wa yaqutu syaikha bi ziyadati tahiyatin wa ikramin wa kadzalika yusallimu idza sarafa. Iya, itu sama yang kemarin ya, hampir sama. Ketika membahas adab dengan syekh, intinya ya adab di majelis
mengucapkan salam, ya, dan sebagainya. Terus baik, intinya dari poin ini adalah apa, Ikhwan? Adab dalam majelis, ya. Terus lanjut, Iqra. Wa adabahum halqal ilmi fi hali akhirin fihi minal nawadi illati la yusallimu biha wa hala khilafu ma'alaihi al-urfu wal-amalu lakin yattadihu dalika fi syakir wahidin mustalilin fihim bidafihi wa tikralihi wa ila sallama fala yasakatta riqab al-habidina ila kurbi syekhin man yakun manzilatuhu kadhalik ya jadi sukai tun tahabi majlis kama warada fil hadithi fa in sarha lahu syekhu wal hadirun fi tafaddi au kana manzilatuhu au kana ya'lamu itaro syekhi wal jama'ati li dalika fala baksa terus pasin wa la yuqimu ahadan min majlisihi au yuzahimu qasdan fa in atarahu al-ghayru fi majlisihi lam yakbaru illa an takuna fi dhalika maslahatun ya'rifu al-qawmu wa yantabi'una biha baik, makasih min ba'dihi ma'asyaiti li qurbihi minhu wa aw li kaunihi kabira sinni aw kathira al-fadilati wa salahi ya, barakallahu fikum. Yang poin ketujuh, intinya adalah adab dalam bermajelis. Kalau dalam bermajelis adalah apa? Tidak melangkahi pundak-pundak para hadirin, ya, dan tidak menyuruh orang untuk bangkit dari majelisnya atau mendesak-desaknya, ya. Bahkan apa? Berlapang-lapang dalam majelis. Barangkali kalau kita berlapang-lapang dalam majelis, melapangkan saudara kita dalam majelis, Allah akan melapangkan pemahaman kepada kita. Al-jasa' min jinsil amal. Baik, itu intinya adab dalam majelis. Nantakin ila adab as-sami. Karena intinya adalah ini pengaturan tempat duduk setelahnya. Terus, as-sami. As-sami. Hanya taat pada mahal diri majlis syekh, baik nama ada lima ahwal silam di majlis, bahu merokakahu, bayukiru ashabahu, ayat darimu, kubarahu, waafranahu, walaya jadi suwa sakal halafati wala koda ma'ahadin, illa li daruratin, kama fi majarisi tahdidi, walaya bariku baina rafiqaini wala bainan mutasahibaini illa bi'idhnihima ma'an wala fawqa man huwa aula min. Baik. Yang kedelapan, adab bersama hadirin. Yang hadir di majlis syekh adalah apa, Ikhwan? Menghormati, ya, memuliakan. Dan juga kata beliau, wayan bagi hadirin jaza al qadim ini ayurahimu. Jika hadirin, ya, itu ada orang yang datang, maka apa? Disambut takabbal ijlis, ya. Dan apa? Ya, tawassak, melapangkan untuk teman kita yang baru datang, memuliakannya. Ya, tawassak fil majlis, ya. Faida kira lakum tafassahu tafsahu ya yafsahilahu lakum. Pentingnya apa? Berlapang-lapang dalam majelis. Yang ini adalah merupakan perintah syariat. Terus berikutnya, inti dari adab yang kedelapan ini adalah apa, Ikhwan? Adab dalam majelis yang mana seseorang tidak berbicara ketika sedang syekh itu menjelaskan pelajarannya.
Dan beliau menjelaskan jika ada seorang penuntut ilmu yang kurang baik adabnya dalam majelis, maka apa? Jangan dihardik, jangan dibentak, tapi biarlah syekhnya yang mengingatkan. Kecuali dengan apa? Diingatkan dengan isyarat yang apa? Isyarat dengan pelan. Jadi diisyaratkan ya. Dengan apa? Dengan isyarat yang menunjukkan jaga adab. Tentu dengan apa? Alasabi nasihat. Dalam rangka menasihati. Wa in asaa ahadu adabi ala syekh. Tapi kalau adabnya buruk kepada syekh, maka apa? Harus bagi jamaah untuk menghadiknya, menolaknya, karena apa? Membela kehormatan syekh ketika apa? Buruk adab seorang penuntut ilmu semampu mungkin. Ini termasuk apa ya, Pak? Adab bagaimana menegur ya seseorang ketika adabnya kurang baik dalam majelis. Itu ya. Baik. Intinya itu yang ke-8. Atas sik sekarang. Atas sik anna yastahya min su'alin ma'usila alaihi wa tafahu min ma'lam ya ta'afidu bitalat kubin wa husni kitabin wa adabin wa su'alin. Baik. Adab yang berikutnya, ayuhal ikhwah, seorang penuntut ilmu tidak boleh malu bertanya. Karena ilmu tidak akan diperoleh orang yang malu bertanya. Kalau ada yang iskal, ma'askala alaihi, bertanya apa yang belum dipahami, yang masih muskilah, dengan pertanyaan yang baik, lemah lembut, dengan apa? Cara bicara yang baik, dengan adab, sehingga apa? Dia mendapatkan ilmu. Ingat ya, ketika Ibnu Abbas ditanya, dengan apa engkau wahai Ibnu Abbas mendapatkan ilmu? Bilisanin sa'ul. Lisan ini sa'ul, banyak bertanya. Bokol bin akul. Dan apa? Akal hati yang banyak memikirkan, banyak menganalisa. Qala Umar. Qala Umar radhiyallahu anhu, man raqa wajhahu raqa ilmuhu. Nah ini, kalau tipis mukanya maka tipis ilmunya. Maksudnya apa ini? Kalau malu, ya sedikit ilmunya ikhwan, malu bertanya. Sedikit ilmunya. Karena salah satu kunci ya untuk mendapatkan ilmu yang bertanya. Terus wafat kita mendak bahwa jahamu ikta su'ali dalam anak suruh ikta timai bijari wakala bijahir la yata'al lamu ilma mustahil wala mustahil. Tayyib. Dan dikatakan barang siapa yang tipis mukanya, wajahnya ketika bertanya, maka nampak kekurangannya ketika berkumpul bersama para laki-laki. Ingarijal. Kalau malu bertanya nampak dia itu ya memiliki kekurangan. Itu malu dalam bertanya. Imam Mujahid beliau memberikan penekanan di sini ya. La yata'allamul ilma, tidak akan menuntut ilmu, tidak memperoleh ilmu siapa ihwah mustahyin wa mustakbir. Orang yang malu dan orang yang sombong. Malu mencegah dia untuk bertanya, mencegah dia untuk menghadiri majelis ilmu. Nah ini ya, masa menghadiri majelis ilmu kok malu? Demikian juga orang sombong itu nggak mau bertanya, ya. Orang sombong nggak mau menghadiri majelis ilmu, maka ya nggak dapat ilmu. Terus? Waqalat Aisyah radhiyallahu anha rahimallahu nisa'a Ansari. Lam yakunin hayau yamna buhunna hanya tabakkah nafid sini. Syokalat Umus Sulaim radiyallahu anha di Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ala yastahyi minal haqqi hal alam ra'atin minal husri idah tamarat
Iya. Rahimahullahu Nisa al-Ansar. Dari Aisyah ya radhiyallahu anha pernah mengatakan semoga Allah menghormat rahimahullah yaitu memberikan rahmat kepada Nisa al-Ansar, wanita Ansar, yang mana malu itu tidak mencegah mereka untuk tafaqquh fiddin, mempelajari agama. Meskipun itu berkaitan dengan hal yang sifatnya khusus bagi wanita. Inna Allah la yastahi minal haq. Makanya tanya, apakah wajib bagi wanita untuk mandi jika mimpi? Wajib enggak? Wajib ya. Baik, untuk paragraf berikutnya intinya adalah ayyuhal ikhwah bahwasanya apa? Waqala al-Khalil, paragraf terakhir tolong dibaca. Waqala al-Khalil, manzilatul jamdi bainal hayati wal anfa. Wa qad taqaddama fi hadha bil alimi annahu la yas'alul mustahyi hal fahimta fa yatawassalu ila al-ilmi bi fahmihi bi tarhil masaili. Fa'in sa'alahu fala yakulu na'am kata yastadi halahul makna ittidohan jaliyan kaila yakutahu al-fahmu wa yutrikuhu sikap bihi alifmu. Ada poin penting di sini. Al-Khalil yang mengatakan manzilatul jahli, manzilah kebodohan, tempat kebodohan itu diantara apa iwan? Al-khayat, malu dan anfah. Anfah itu apa? Enggan, enggak mau belajar. Ya, naf. Sehingga di sini ayat ikhwah bahwasannya apa? Tidak selayaknya bagi seorang penuntut ilmu itu malu bertanya. Kalau enggak jelas apa? Ya bertanya. Dan seorang syekh pun di sini jelaskan kalau ya muridnya pemalu, mustahi, enggak bertanya hal fahimta, apakah engkau paham? Karena tentunya apa dia malu. Tapi menjelaskannya, memahamkannya dengan cara apa? Tarhil masail, dengan cara menjelaskan berbagai masalah. Baik. Itu inti dari adab yang ke-9 adalah apa ikhwah? Kunci ilmu adalah banyak bertanya. Tapi apa? Banyak bertanya pun dengan adab ya, dan melihat kondisi syekhnya. Baik. Asyir. Al-Asyir bura'atu naubatihi fala yataqaddamu alaihi bi ghairi بغير رضا من هو من هي لك. روي أن أنصاريا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل وجاء رجل من ثقيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخا ثقيف إن الأنصارية قد سبقك بالمسألة فاجلس كيما نبدأ بحاجة الأنصارية قبل حاجتك. قال الخطيب يستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريبا للتأكد من ذمته ووجوب ذمته. وروي بذلك حديثان عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. طيب. Adab yang ke-10 adalah muro'ah, perhatian dengan gilirannya. Naubah itu apa? Daur, giliran. Karena kan ada majelis, ada giliran baca. Sampai gilirannya berarti apa? Perhatian. Fala yataqaddam alaihi bi ghairi ridhi man yalahu. Jangan sampai apa? Mendahului giliran orang lain. Ini sebenarnya giliran baca temannya apa? Tapi dia apa? Dia ambil. Kecuali dengan ridhonya. Jadi perhatian dengan giliran, kapan giliran ia baca. Sehingga dia kalau jatuh
gilirannya dia enggak terlambat atau enggak apa? Enggak mengambil jatah giliran sahabatnya. Sampai di sini ya, perhatian apa? At-naubah. Baik, ahadi asyar. Itu intinya seperti itu. Terus al-hadi asyar an yakuna julusuhu baina yadayhi syekhi ala ma taqaddama tafsiluhu wa hay'atuhu fi qira'atihi fi adabihi ma'a syekhihi wa yahduru kita wa yuhdiru kita tahun tadi yang perahu minggu ma'ahu wa yahbiluhu binafsihi wala yadzahu halal kira'ati alal ardi makuhan bal yahbiluhu biyadayhi wa yakra'u minggu wala yakra'u hatta yasta'dina syekhu dakarahu khatib anjana hatin minasalam wa kala yadibu anna yakra'u hatta yadina lahu syekhu. Tayyip, adab yang ke-11, an yakuna julusu baina syai' ala ma yataqaddam tafsiluhu wa hay'atu fi adabihi. Duduk di hadapan syai' sebagaimana telah berlalu penjelasannya ya, ada bersama syai' dengan duduk ya tenang ya, bisa dengan cara bersila, perhatian menghadap syai', tidak toleh kanan kiri, atas bawah, lihat langit-langit ya. Dan apa? Memberikan kitab yang akan dia baca dari syekh, dan dia membaca kitab, membawa kitab tersebut dengan tidak meletakkan kitab tersebut ke tanah. Karena termasuk memuliakan kitab adalah apa? Tidak meletakkan dengan ke tanah kecuali kalau ada apa? Mejanya, kalau ada landasannya, tas dan lain sebagainya. Termasuk bentuk memuliakan kitab. Memuliakan kitab berarti memuliakan ilmu. Jadi penting ini, wah, sebagian penuntut ilmu gak perhatian dengan apa? Memuliakan kitab. Sehingga apa? Pengaruhnya sembarangan di langit-langit sini ya. Ada yang kehujanan. Maksudnya kehujanan itu ya. Maksudnya sembarangan itu di bawah apa? Di luar kehujanan. Bahkan diletakkan di bawah. Padahal kitab isinya ayat hadis, letakannya di bawah. Kalau di sini kan di atas mending ya, bagus. Yang penting enggak kehujanan dari luar. Bahkan ya meletakkan adab, kitab adab itu apa? Dijelaskan. Kalau menyusun itu pun ada adabnya. Al-Qur'an paling atas. Terus ilmu yang paling mulia bawah-bawahnya itu diatur. Tapi ini pembahasannya di fasal-fasal berikutnya dari kitab ini. Ya. Kalau membaca di sini izin kepada syekhnya, ya baru baca kalau diizinkan. Ya, seperti siapa yang baca, ya angkat tangan gitu kan. Terus walaya perawin dasyukri kal bisyadi au manalihi au mabnihi au nadabihi au juhihi au adshihi au nuhasihi au istifazihi au ta'adihi. Ya, jika kita membaca ke syekh ya setelah bacaan, maka jangan ketika syekhnya pikirannya lagi sibuk, lagi malas, bosan, lagi sedih, lagi marah, lagi lapar, atau lagi haus. Nah, karena hasilnya enggak fokus ya, kurang maksimal nanti. Kurang apa? Kurang maksimal dalam kita menyerap ilmu dari syekh kita. Ini ya, jadi intinya ahadi asyar itu adalah apa? Adab duduk dalam majelis dan bersama kitab. Kalau ingin baca adab bersama kitab bagaimana? Bahkan ya ikhwan, kitab ini terkadang oleh seorang ulama lebih dicintai dari keluarganya sendiri. Sehingga sebagian istri para ulama mengatakan, aku lebih cemburu kepada kitab daripada apa? Tiga sainganku. Empat madu, maksudnya kan kalau menikah kan apa? Di poligami kan? Istrinya empat. Daripada saingannya tiga ini lebih cemburu ke kitab.
merasa berat karena kan saking perhatian seorang ulama dengan kitab. Daripada tiga saingan ini lebih berat apa? Kitab ini. Sehingga masya Allah kita lihat ustadz-ustadz yang mungkin kita lihat bagaimana berhasil dalam bentuk ilmu ya. Ustadz Kibar itu kita lihat sangat memuliakan kitab. Kalau kita enggak, karena butuh sesuatu jual kitab gitu ya. Kadang kalau sudah selesai, selesai majlis itu kadang apa? Enggak tahu kitabnya taruh di mana. Sudah selesai sudah apa? Jadikan bungkus kacang gitu. Bahkan apa ya enggak? Sebagian ya semangat beli kitab tapi di rumah jadikan bantal. Ya, nah, itu malah ya ada bersama kita. Asani asar. Asani asar. Idza hadara nawbatuhu ista'adana syaitan fa'alakarnahu fa'idha adhina lahu ista'adha billahi minasyaitan rajim summa yusabillaha ta'ala wa yakbidahu wa yahmaduhu wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi summa yad'u li syaikhi wa li walidayhi wa li masyayikhi wa li nafsihi wa li sa'iri muslimin. Baik, ilahuna. Ini emang ternyata ada di sini, mungkin ada yang belum tahu ya. Ada seorang qori, pembaca, yang baca. Sebelum membaca, ternyata adabnya yang pertama adalah ya membaca bismillah, ya. Kemudian nama alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terus Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad dan seterusnya. Terus berdoa. Berdoa untuk syekhnya. Seperti contoh, Allahumma gfir lana wali syaikhina wali walidayhi wali hadina wali jami'il muslimin. Biasanya kalau kita dengar muhadharah syekh ada qoriyah seperti ini. Apa? Doa. Allahumma gfir lana wali syaikhina wali walidayhi wali masyaikhi wali hadina wali jami'il muslimin. Terus apa? Juga apa? Kalau menyebutkan nama saya, mendoakan rahimahullah. Ya. Mendoakan apa? Rahimahullah di sini. Ini ketika apa, ikhwan? Ketika hadarat naubatuhu. Saat sampai apa? Gilirannya untuk membaca. Ternyata ya, bagusnya apa tadi? Memuji Allah, sholawat dan mendoakan untuk dirinya, syekhnya dan jami'il muslimin. Untuk paragraf berikutnya itu kan penjelasan ya rahimahullah radhiyallahu an gitu kan. Baik, as-salisa asyar yang terakhir. As-salisa asyar anjar wa bagi bagi at-talab bi tafsil wa yahudhu alaman alaman dhahiri wa yasrifu hadhul umuma al-bila ta'ammu wa yaghunu alaihim muhtatahu wa yudhakiruhum bima hasalahum minal mawa'idi wal fawa'idi wal gharaidi wa yansakuhum bittini wa bidhalika yastadilu qalbuhu wa yasku amaluhu wa man baqila alaihim lam yadkul ilmuhu wa in sabata lam yudmir wa fad jarba dhalika jama'atun minal salafi wa la yakfaru alaihim an au yaqibu fi daudati lindi bal yang madullah ta'ala ala zalika wa yastadibu minhu fi tawami syukri. Masya Allah, kita lihat bagaimana Al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullah menutup pasal ini dengan pembahasan poin yang sangat penting ikhwah, yang mungkin kurang kita perhatikan di sini, bahwasannya salah satu sebab seseorang itu mendapatkan ilmu, seseorang itu Allah berikan taufik pemahaman, mudah memahami, mudah menghafal, Allah beri kemudahan di dalam menuntut ilmu. Apa sebabnya ikhwah? An yarghab baghiyat at-thullab bi tahsil. Dia ingin supaya saudaranya dalam menuntut ilmu menginginkan
saudaranya itu mendapatkan ilmu ikhwan. Kalau kita ingin saudara-saudara kita dapat ilmu, sukses di dalam menuntut ilmu, kita ingin. Bukan kepala kita apa? Pengen teman-teman kita gagal dalam belajar karena gak pengen disaingi. Kalau ada keinginannya, keinginan kita ingin saudara kita bisa baca, bisa memahami. Keinginan ini apa, ikhwan? Barangkali adalah sebab Allah akan membukakan pintu taufik, pintu pemahaman kepadanya. Makanya dia semangat di sini, wa yadulluhum ala madanihi. Dia semangat untuk menunjukkan tempat-tempat ilmu kepada saudaranya. Bahkan saking semangatnya, yasrifu anhum al-humum al-mushkilah anhu. Dia berusaha menghilangkan segala hal al-humum, ya, segala hal yang menyibukkan saudaranya dari menuntut ilmu. Dia berusaha keras menghilangkan sesuatu yang kiranya itu mengganggu saudaranya di dalam menuntut ilmu. Karena kalau seseorang itu apa-apa menghilangkan hambatan, rintangan saudaranya dalam menuntut ilmu, gak punya uang untuk beli kitab, ya pinjami. Intinya kalau kita memudahkan saudara kita mendapatkan ilmu, balasannya apa-apa? Allah mudahkan kita mendapatkan ilmu. Sebaliknya, kalau kita jadi sebab saudara kita susah memahami ilmu, ya, bahkan saya pernah mendengar Syekh Muhammad bin Syekh Shalih Al-Utsaimin belum berikan tambih. Bisa jadi seseorang itu susah menghafal, susah memahami. Karena apa? Sebab dia itu telah menyusahkan saudaranya, memberikan hambatan rintangan bagi saudaranya mendapatkan ilmu. Bisa jadi seseorang itu di majelis, ya, di majelis mengganggu jamaah dalam majelis ilmu karena mungkin suara HP-nya atau mungkin bau badannya enggak mandi. Sehingga apa? Saudaranya sampingnya enggak konsen, ikhwan. Enggak fokus. Bisa jadi dengan sebab sepele, sebab kelihatannya sepele, ya. Ya, HP berdering. Terus apa, ikhwan? Kita rame sendiri. Bisa jadi seseorang itu susah memahami, susah menghafal karena dia rame di majelis, sehingga apa? Saudaranya termadzharati. Enggak bisa fokus. Aja sak minjil amal, ikhwan. Jadi kita apa? Saling menghasabah. Barangkali kita itu apa? Susah menghafal, susah memahami karena kita sering ngajak ngobrol teman di majelis. Bukan ngajak ngobrol itu apa? Menghalangi apa? Saudaranya dapat ilmu, maka balasannya aja sak min jizil amal. Makanya ikhwan, kalau kita ingin dimudahkan untuk ilmu apa-apa, kita beri kemudahan, mudahkan saudara kita. Kita bantu, kita tunjukkan tempat-tempat ilmu. Kalau dimintai tolong, ditanya sesuatu, ingin diajari, kita ajarkan. Dan sebaliknya kita berusaha menghilangkan sesuatu yang itu menghalangi saudara kita dalam memahami, dalam menghafal. Ya. Makanya di sini beliau apa? Beliau memberikan kesimpulan. Fabidzalika yastaniru qalbuhu. Kalau seseorang itu menginginkan saudaranya berhasil dalam menuntut ilmu, berusaha menghilangkan sesuatu yang menghalangi saudaranya menuntut ilmu, memudahkan, menghilangkan hambatan, dengan demikian hatinya akan tersinari, akan bercahaya, akan apa, Eva? Akan berkembang amalnya, ilmunya menjadi barokah, menjadi bermanfaat. Sebaliknya kata beliau, waman bakhila alaihim lam yasbut ilmuhu.
Kalau bakhil, kikir dengan ilmu, ditanya gak mau ngasih jawaban. Nanti kalau saya kasih jawaban, nanti saya bisa apa? Kalah gitu ya. Kalau kita bakhil kepada saudara kita dalam masalah ilmu, maka apa ikhwah? Lam yasbut ilmuhu. Ilmunya tidak akan menetap dalam hati, tidak akan kokoh dalam hati. Wa in sabata lam yusmir. Dan meskipun ilmunya itu menetap, maksudnya apa? Dia ingat, hafalannya kuat, dia paham, tapi ilmunya enggak akan membuahkan amal, enggak akan membuahkan ketakwaan. Ini akibat apa? Bahil dengan saudara kita dengan masalah ilmu. Jadi kalau dipinjami kitab, ikhwah, yang kita pinjamkan, mau diminta fotokopi, ya, terus apa lagi, ikhwah, minta kajian lewat flashdisk atau yang lainnya, kita apa mudahkan. Dan ini apa? Jarum badan ikat jamaah turunnya sama. Dan ini apa? Terbukti. Terbukti pada para ulama salaf yang terdahulu. Terakhir, wala yakhur alaihim, dan tidak boleh sombong kepada sesama penuntut ilmu, dan tidak boleh merasa takjub dengan kecerdasan otaknya. Tidak boleh takjub dengan bagusnya pemahaman, cepatnya hafalan, dan tidak boleh merasa bangga dengan baiknya bacaan, lancarnya bacaan, bahkan dia memuji Allah atas nikmat tersebut dan meminta tambahan kepada Allah. Meminta tambahan kepada Allah nikmat tersebut dengan senantiasa mensyukurinya. Sehingga dengan sini ikhwah, telah selesai kitab Tadkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim yang telah kita lewati selama 5 hari. Terasa cepat ya, cepat. Yang harapan kita dengan mempelajari adab ini, semoga ilmu kita diberkahi oleh Allah, semoga ilmu kita menjadi manfaat dan manfaat bagi kita, bagi orang tua kita, keluarga kita, dan masyarakat seluruhnya. Dan harapan kita tentunya semoga ya kita mulai sedikit demi sedikit kita terapkan adab ini, ikhwah. Karena ya, seseorang itu akan sukses di dalam berilmu sejauh mana, sesuai dengan sejauh mana dia menerapkan adabnya dalam menuntut ilmu, baik bagi dirinya sendiri, bersama syekhnya, bersama sesama penuntut ilmu, bersama kitabnya, yang mana adab ini akan menjadi sebab kesuksesan dan keberhasilan dalam menuntut ilmu. Ini yang bisa disampaikan ikhwah selama 5 hari. Semoga bermanfaat dan banyak kekurangannya mohon maaf. Semoga dengan diadakannya daurah ini semangat kita bertambah. Dan untuk teman-teman mahat ilmi, besok Senin sudah mulai pelajaran biasa. Kita mulai semangat yang baru menempuh semester 2. Dan juga saya ucapkan terima kasih bagi jamaah ya, teman-teman dari luar yang telah ikut dalam daurah mahat ilmi ini. Semoga bermanfaat. Fanis Allah Ta'ala al-istiqomah fi thalabil ilmi. Kita mempada Allah semoga istiqomah dalam menuntut ilmu. Naktafi bi hadzal qadar. Fanas Allah Ta'ala al-huda wa tuqa wa al-amha wa al-ghina. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.